Kepada peserta dari SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, kami persilahkan untuk duduk kembali. Dilanjutkan peserta dari SMK Bakti Indonesia Kuningan. Kami mohon kepada kepala sekolah dari SMK Bakti Indonesia Kuningan dimohon untuk menyerahkan sertifikat. Adi Suryadi. Aih Rohmawati. Aji Nugraha Suharjo. Alinda Sofianti. Anang Hidayat. Arif Abdurrahman. Asri Sopianti. Deri Muhammad. Devi Delilavi. Dina Damayanti. Dini Widayati. Eli Handayani. Elis Nida Gustiani. Fahmi Afrijal Firdaus. Fitriani. Putri Nisa. Iis Rumaisa. Indah Kurnia Pratiwi. Irfan Saiful. Kiki Mandriani. Mumun Munawaroh. Nia Imania Agustin. Nia Kurniasari. Nisa Septiani. Nufa Abriana. Nurul Fitri. Nur Fajriah. Nur Imam Kokmara. Nur Indah Sari. Penny Wanggraini. Priyantini. Puput Futliha. Riri Juliani. Rizka Irfania. Rubia Yuhanipah. Ruli Bitriana Sari. Septia Ayu Fuji. Ramsinta Mustika. Soraya. Sriko Malasari. Suhendar. Tri Oktavia. Wiwin Widya. Aas Khojinatul. Abdul Rojak. Ade Miniko. Agnes Nur Cahya. Aji Trisula. Angga Purnama. Anissa.
Anam Nurul Hasanah, Ardianti Nurrohmah, Ari Marliana, Asri Windy Septianti, Dani Saputra, Dedin Syarifuddin, Diana Mirta Vera, Didi Tarsodi, Diela Ardiela, Fajar Delta Permana, Vini Alfian, Gita Andika Putri, Indah Komalasari, Intan Nurlatifah, Isna Sapina, Lia Febrianingsih, Lia Yuliana, Lilis Widiawati, Lifda Ade Suryani, Mai Sarong, Meida Rahmawati, Nia Nopia, Nita Fatimah, Nuramdani Ahmad Rudi, Putri Handayani, Rifki Nurfuadi, Ririn Ristiana, Rizka Setriani, Rian Sofiana Rinaldi, Rizky Suryana Bahri, Rizky Nur Oktaviani, Rosiana, Syifa Zakia Husein, Triari Prawidyastuti, Uun Unira, Wina Nafilatul Bana, kami ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dari SMK Bakti Indonesia Kuningan dan kepada kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia berjanji atau bersumpah? Bersedia. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini, juga yang paling penting, kita sadari bersama bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui.
Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan tentu apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Tentu kepada Tuhan jualah akhirnya semua pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian. Pertama, akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Menurut undang-undang yang berlaku, dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dua, dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama. Tiga, dalam melaksanakan tugas, akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Empat, tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan, untuk keperluan kesaksian. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih.